Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil kualifikasi dan starting grid MotoGP Jepang di kelas Moto2 yang digelar hari ini Sabtu 24 September 2022 beserta jadwal race MotoGP Jepang 2022. Aaron Canet keluar sebagai pole position kualifikasi MotoGP Jepang di kelas Moto2. Di posisi kedua ada Fermin Aldeguer, di posisi ketiga ada Jack Eason. Di posisi keempat ada Tommy Arbolino, di posisi kelima ada Salvatore Chandra, di posisi keenam ada Philip Salat, dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Start di posisi ke-19 ada Lorenzo Dalla Porta, di posisi ke-20 ada Taiga Hada, di posisi ke-21 ada Marcel Schatter. Di posisi ke-22 ada Calestino Vitti, di posisi ke-23 ada Alessandro Zacconi, di posisi ke-24 ada Sam Lewis. Di posisi ke-25 ada Shane Dillon, di posisi ke-26 ada Nicolo Antonelli, di posisi ke-27 ada Marcos Ramirez. Di posisi ke-28 ada Simon Carsi, di posisi ke-29 ada Jeremy Alcoba, di posisi ke-30 ada Manuel Gonzalez. Jadwal race MotoGP Jepang pada hari Minggu 25 September 2022. Race Moto3 jam 10, Race Moto2 jam 11.20, Race MotoGP jam 13.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.